pertama kali dari ayah saya yaitu tahun 1986. Untuk di MBRK sendiri perkembangannya sangat pesat ya, sangat luar biasa sekali. Sampai 250 juta bahkan 500 juta pun kita pernah kirimkan. Bisa ke seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri pun bisa. Ya oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kolis Rudianto selaku pemilik dari Geraha MBRK, MBRK Murai Batu Ring Kolis, yaitu nama saya sendiri ya. Yang dimana memang saya dirikan sendiri nama MBRK. Nah nanti akan saya kutip tentang apa itu MBRK, sejarah-sejarah MBRK. Sejarah awal mula berdiri MBRK ini sebenarnya apa ya? Kalau dibilang MBRK itu singkatan dari Murai Batu Ring Kolis. Nah itu memang saya dirikan sendiri. Memang dari awalnya itu memang penangkaran kita ya. Penangkaran itu budidaya, budidaya Murai Batu. Namanya makanya MBRK, Murai Batu Ring Kolis ya. Yang dimana Murai Batu ini dibudidaya sejak pertama kali dari ayah saya yaitu tahun 1986. Sampai sekarang ya, nah saya teruskan. Nah saya lihat potensi dari Murai Batu ini kok sangat luar biasa. Makanya saya terbitkan sampai sekarang dan saya bikin suatu edukasi yang menjadi mall MBRK, hotel MBRK, sampai apartemen MBRK. Di Geraha MBRK ini selain Murai Batu itu sebenarnya banyak sekali mas. Jadi meliputi semua kicomania ya, semua kicomania. Sebenarnya kita mengutamakan di Murai untuk jenis penangkarannya, akan tetapi untuk di burung lainnya itu dari mulai harga rupiah 0 sampai ratusan juta itu ada semua, khususnya kico ya, kita tidak main kung. Nah artinya kico ini di luar perkutut ya, di luar burung-burung kung mania lah. Nah seperti itu, jadi mau berbagai macam jenis apapun asal endemik Indonesia pasti semua ada, bahkan sampai impor pun juga ada. Untuk burung yang tersedia di MBRK ini, untuk yang pertama kelas-kelas eksotik yang jelas dari Murai Batu ya. Dari Murai Batu sendiri itu berbagai macam jenisnya kan banyak mas. Dari mulai ekor panjang, terah-terahan juara, terah seplitan, terah warna, dan lain sebagainya. Nah untuk burung-burung lain dari segi masteran, dari mulai cililin, dari mulai burung cucak jenggot, lockbird, dan lain sebagainya, banyak. Masalahnya untuk di kico ini, kita kalau sebutin satu persatu tidak akan ada habisnya karena beribu-ribu jenis untuk endemik Indonesia ini, seperti itu. Untuk di MBRK sendiri perkembangannya sangat pesat ya, sangat luar biasa sekali, apalagi memang untuk di penangkaran ini sangat luar biasa, jadi tidak ada kendala sedikit pun. Nah jadi untuk mengembangkan suatu usaha ini saya bermodalkan media sosial, semua media sosial semuanya ada mas, jadi kita tinggal buka link-link aja. Jadi untuk di Murai Batu ini atau usaha jenis burung ini memang sangat luar biasa sekali, baik dari online maupun offline gitu mas, dari pengunjung maupun non pengunjung, kita bisa kirimkan ke seluruh Indonesia Raya. Ya untuk penjualan di MBRK ini bisa ke seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri pun bisa. Cuman untuk masa pandemik ini memang sangat sulit untuk surat menyuratnya ya. Jadi untuk luar negeri sementara di off-kan terlebih dahulu. Jadi untuk di luar negeri off, tapi Indonesia mau sampai pelosok manapun kita akan bisa kirimkan. Karena kita untuk transportasi mulai dari bandara, mulai dari terminal, mulai dari kereta, transportasi secara door to door baik maupun traveling itu bisa, semuanya bisa. Makanya kita bisa menjangkau bahkan pelosok Papua pun kita bisa. Proses untuk pengiriman sendiri kita biasanya cek fisik terlebih dahulu secara live streaming melalui media sosial MBRK. Nah kita cek kondisi burung yang aman nyaman seperti apa. Karena apa? Karena burung begitu dikirimkan ada kendala di perjalanan, ada kematian di perjalanan, atau burung tidak sampai, itu masih tanggung jawab MBRK. Nah, jadi
si customer menerima burung ini dengan tentunya aman, nyaman, dan kondisi fit. Nah, itulah MBRK untuk meyakinkan customer. Jadi kita live streaming kan terlebih dahulu atau bisa video call. Karena MBRK ini sudah menggunakan CV ya, jadi kita menggunakan dokumen sesuai dengan kepemerintahan ya. Jadi contoh seperti ini, kita untuk melalui bandara itu untuk di burung itu sebenarnya tidak bisa. Tapi karena kita dokumennya lengkap, dari mulai ada IKH, ada sertifikat, dan mulai SKKH, dan lain sebagainya semuanya ada. Nah, jadi bahkan dari untuk burung lindung maupun non-lindung itu semuanya bisa, karena kita menggunakan dokumen mas. Seperti itu. Apalagi untuk luar kota, luar pulau ya, itu sudah pasti. Sudah pasti ada dokumentasinya. Untuk harga sendiri sebenarnya gini mas ya, untuk harga itu relatif ya. Dari kita kan banyak jenisnya, dari mulai penangkaran, dari mulai muda hutan, dari mulai liar ya. Itu dari mulai harga untuk di Murai Batu ini miminnya 1 juta sampai 250 juta, bahkan 500 juta pun kita pernah kirimkan. Untuk peminat banyaknya rata-rata ya untuk di Murai ini kelas menengah atas ya mas, karena menengah bawah itu di harga 1 juta. Untuk di Murai Batu rata-rata kelas menengah atas. Menunjang penjualan itu rata-rata kita konteskan. Nah, di mana kalau kita sudah konteskan burung itu memiliki kejuaraan atau burung tersebut mempunyai keterampilan sendiri, nah itu harganya akan menaik dengan setaranya sendiri gitu. Tapi untuk di penangkaran pun juga tidak kalah menarik, karena di penangkaran itu ada berbagai macam jenis mas. Dari contoh ekor panjang, dari contoh ekor pendek kelas lomba, dari contoh teras split. Nah, yang di mana orang ini sebenarnya gini, kelas menengah ya, misalkan ke bawah pengennya yang bahan harga sekian ada, kelas menengah harga sekian menengah ada, kelas atas yang luar biasa juga ada, jadi lengkap gitu, jadi kita lengkapin seperti itu. Jadi banyak yang namanya kita main media sosial ya, banyak tantangannya juga dan juga banyak positifnya. Yang negatifnya terlebih dahulu ya mas ya, negatifnya orang nggak masuk akal kalau yang orang nggak paham, nggak sepadam dengan kita, konyol sekali. Bagaimana kita melihat kekonyolannya? Ternak kok ternak manuk, mending ternak sapi, kerbau dan lain sebagainya, yang tahu jelas hasilnya. Ingat para kicomania, di sini ini tempat beredukasi untuk berbudidaya. Jadi hanya yang paham mas, yang paham itu akan mengerti. Jadi contoh seperti ini, sekarang kita lagi contoh pandemi ya. Bisnis yang tidak pernah terjanggal adalah di dunia kicau atau dunia burung. Kenapa? Tanpa pengunjung kita pun bisa kirim ke seluruh Indonesia. Nah, tanpa tengkulak pun kita bisa berbudidaya dan burung akan menetas terus-menerus. Contohnya nanti mas saya kasih tahu ya, di apartemen, di hotel, cara berbudidaya MBRK itu seperti apa gitu. Memang ya konyol kelihatannya mas, tapi kalau yang paham nilainya bukan cuma harga jutaan, bahkan melainkan ratusan juta. Ya, untuk pesan para kicomania dari Gerai MBRK sendiri gini, ayo kita beredukasi, berbudidaya, karena memang di bisnis ini sangat sulit. Saya yakin di bisnis kita ini di dunia kicau, asalkan 99% sikap dan satu kebolehan, pasti kita bisa berjaya. Kenapa? Karena gini, memang untuk berbudidaya ini diperlukan dengan ketekunan, ya, kesabaran, dan komitmen on time. Bila mana kita waktu ini benar-benar terjaga untuk berbudidaya burung Murai Batu ini, saya yakin hasilnya pun juga menjanjikan seperti itu. Jadi untuk teman-teman kicomania ya, yang sudah pernah gagal, tidak usah berkecil hati. Inilah dunia kita lah, inilah bisnis kita. Seperti ini loh MBRK. MBRK bisa, kenapa Anda tidak? Nah, jadi ayo kita perkembangkan untuk burung-burung Murai Batu atau burung endemik-endemik Indonesia ini supaya tidak langka. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa ingat burung, ingat kicomania, ingat Geraha MBRK, dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe tentunya.